Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan tuan rumah sohibul duka keluarga besar almarhum Bapak Murdalih bin Sa'ad Subroto, yang saya hormati dan saya muliakan, para alim ulama, para tokoh agama, para asatidz, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Yang saya hormati aparatur pemerintahan Desa Cibuntu, terutama sekali Bapak Lurah, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, bisa silaturahmi ke kediaman keluarga almarhum. Yang saya hormati para sesepuh kampung, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh olahraga, Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santai aja ya sambil ngemil dah. Nah, biar enggak terlalu tegang. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari seorang penguasa dari Khalifah Bani Abbasiyah berjumpa dengan kenalannya lah, seorang kakek lah yang sudah dikenalnya baik. Si Khalifah ini bertanya kepada si kakek ini, "Kong, umur kong sebenarnya berapa?" 10 tahun. Kemudian si Khalifah ini bertanya kembali, "Anak kong berapa?" "Anak saya 1 "Angkong bercanda," katanya. "Saya tahu kok umur engkong 60, anak engkong juga 5, kok engkong ngomong begitu?" Nah, kemudian si kakek ini menjawab, "Benar umur saya 60, tetapi kenapa saya jawab 10 tahun? Karena saya merasa 10 tahun itulah yang saya gunakan benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala bentuk maksiat, kemungkaran, benar-benar beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang 10 tahun itulah yang saya anggap benar-benar umur saya. Kemudian benar anak saya 5, tetapi dari 5 anak ini yang saya rasa benar-benar soleh ya cuma 1 orang. Ya itulah mengapa saya katakan anak saya cuma 1, karena saya yakin yang 1 orang inilah yang akan menyebabkan saya mendapatkan pensiunan pahala ketika saya telah tiada. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dialog ini patut menjadi renungan bagi kita bahwasanya umur dan anak ini adalah suatu bentuk investasi lah, penanaman modal lah. Bapak Ibu, kita tahu kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu kan berapa panjangnya ya. Tetapi bagaimana dengan berapapun umur yang Allah berikan kepada kita, itu menjadi barokah, menjadi manfaat. Makanya umur itu seakar kata dengan makmur, Pak. Jadi bagaimana dengan umur yang kita miliki ini berisi dengan kemakmuran. Kemakmuran dalam arti kesejahteraan jasmani dan rohani, hidup dalam ketenangan batin, kedamaian rohani, ketekunan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, setiap kita pasti ingin diberikan umur panjang ya. Kita kalau berdoa pasti mohon diberikan umur panjang. Pertanyaannya, bisa enggak umur diperpanjang gitu ya? Kan di dalam Al-Qur'an tuh ada tuh ayat yang bahwasanya kalau ajal sudah tiba ya, tidak bisa ditunda atau dipercepat ya. Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Jadi kaitannya, kita percaya sepenuhnya bahwa umur ada di tangan Tuhan ya. Tetapi kaitan dengan memperpanjang umur ini, Tuhan izinkan selama sesuai dengan sunatullahnya. Artinya memperpanjang umur di sini adalah menambah nilai keberkahan umur itu sendiri. Jadi
kalau bicara panjangnya mah memang sudah ditetapkan secara ajali di sana. Tinggal bagaimana kita mengisi umur yang diberikan oleh Tuhan, berapapun panjangnya itu, dalam ketaatan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau bicara pengen umur panjang nih Pak, ada satu resep dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang ingin umurnya panjang, rezekinya lapang ya Pak. Di dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa ayyum sa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah. Barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin silaturahim ya Pak. Jadi nasihat baginda Nabi ini memang dianjurkan juga biasanya oleh para dokter ya Pak. Nah, kalau ditanya, dok gimana supaya umur saya bisa panjang lah, bisa langgeng, ya Bapak jauhi stres dan jalin keakraban gitu ya. Coba kunjungi teman-teman yang lu udah lama gak ketemu, insya Allah nanti fresh lagi tuh Pak. Ya, dengan kita damai hati kita, tenang batin kita, mudah-mudahan umur kita diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu resep dari baginda Nabi ya Pak. Nah, itu memang upaya kita ya Pak, kalau hakikatnya memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang terasa sekali kalau kita rajin silaturahim itu, insya Allah rezeki gampang ya Pak. Ada istilah banyak teman, banyak saudara, banyak rezeki ya Pak. Kita banyak teman nih, di mana-mana lagi apa jalan, kehabisan ongkos, mampirlah tuh ke rumah teman, pinjam duit kayak gitu ya. Ilok kopi-kopi doang mah gak dapet gitu kan. Kalau kita banyak teman, insya Allah ya. Makanya banyak teman, banyak saudara, banyak rezeki, insya Allah panjang juga umur kita. Artinya kalau kita banyak teman, banyak kebajikan, ketika kita tiada pun, nama kita akan senantiasa dikenang oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, mereka turut serta mendoakan. Kenapa Pak? Ya karena tadi itu awalnya kita rajin silaturahim ya Pak. Nah itu tadi ya Pak, rumus supaya insya Allah umur kita panjang lah, baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, kita kembali ke dialog yang tadi ya Pak, yang tentang si sang khalifah kepada si kakek tadi, tentang anak nih Pak. Nah, ini anak berapa anak engkong? Aslinya mah 5, cuma dia jauh 1. Ya, karena yang satu ini yang dianggap anak soleh. Nah, Bapak Ibu, bicara anak soleh ini memang sebuah investasi yang luar biasa lah. Semua penanaman modal untuk masa depan yang luar biasa. Kadang kita itu kalau berinvestasi, menanamkan modal itu kemana Pak? Ke sawah ya, ke emas ya. Tapi kita lupa menanamkan investasi ke anak kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk membentuk anak yang soleh ya Pak. Membentuk anak yang soleh ini sebuah investasi yang luar biasa gitu. Tapi jarang kita sadari. Kadang kita sibuk meninggalkan harta segala macam, tapi lupa membentuk anak kita jadi anak yang soleh. Ketika kita mati, anak kita kagak pada soleh, pada berburu warisan, mau habis datu banda ya Pak. Insya Allah kalau anak kita anak jadi anak yang soleh, dia akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Karena apa Pak? Anak yang soleh itu seperti yang disabdakan baginda Nabi, bahwasanya anak Adam itu terputus amalnya kecuali 3, salah satunya doa anak soleh. Makanya kalau kita punya anak soleh, insya Allah umur kita panjang Pak. Umur dalam artian nilai kebajikan kita akan terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Akibat apa? Akibat apa? Akibat doa dari anak soleh itu tadi. Maka sebaik-baiknya investasi adalah anak yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian barangkali muzakarah kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita umur yang panjang, umur yang barokah, yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita, serta Allah karuniai kita anak keturunan yang soleh dan solihah. Kemudian pada bagian akhir kita sama-sama berdoa, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan almarhum Bapak Murdalih bin Sa'ad Subroto, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima iman Islamnya, Allah lapangkan di alam kuburnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat saya sampaikan yang baik dan benar dari Allah dan Rasul-Nya.
yang hilaf dari saya pribadi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.